Nah, teman-teman, ini ada tuner FM ya. Jadi ini adalah penerima radio FM yang dulu sempat hits di zamannya. Jadi kalau teman-teman sudah hobi elektronika di era tahun 90-an, pasti teman-teman sudah mengetahui tentang adanya radio FM tuner seperti ini. Nah, untuk itu biar nggak lupa dan biar untuk generasi tahun 2000 sekian mengetahui adanya radio ini, maka kami akan coba untuk merakit radio tuner FM. Kebetulan ini kami ada tuner FM-nya, terus kami belikan untuk penerima atau penguat frekuensi dari tuner blok tuner FM ini. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia, silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya. Nah, sekarang kita buka dulu PCB yang kami beli di online shop. Jadi PCB ini banyak sekali jenisnya, ada yang stereo, ada yang mono. Kebetulan kami beli yang FM mono dari produksi AZS ya ini. Nah, kami belinya itu sudah satu kit sama komponennya, jadi kami nggak perlu nyari komponen lagi. Oke, sekarang kita buka dulu. Kelengkapan yang didapat selain PCB-nya ini sendiri, ada beberapa resistor. Ya, ini ada resistor. Kami kumpulkan dulu resistor semuanya. Terus ada diode, resistor, diode, terus ada seri kapasitor, kapasitor keramik, kapasitor tantalum atau CF. Terus ada LED, terus ada kapasitor elektrolit. Ini ada apa ya namanya, lupa, ini namanya trafo IF kalau nggak salah ini. Ini jadi kami sudah beli satu set. Oh, ini ada lagi yang ketinggalan. Ini adalah IC LA1260. IC ini yang pengolah sinyal FM dan AM, tapi pada kesempatan kali ini hanya dimanfaatkan untuk FM aja. Nah, tentunya untuk menyolder di PCB rangkaian FM mono ini sudah ada tulisannya masing-masing. Jadi mana itu tempat untuk diode, tempat untuk resistor, tempat untuk kapasitor, terus CF ini, IC, kapasitor, terus pengolah IF ini, terus ada untuk outputnya ke speaker aktif atau ke amplifier, terus ini ada untuk tegangan, terus ini ada untuk ke tunernya ini. Jadi nanti di sini ada beberapa kaki yang kita tancepin ke sini, ada 3 pin ini. Nah, seperti biasa kita langsung pasang dulu dari bagian yang paling tipis atau yang paling pendek ini, yaitu kita pasang dulu untuk resistornya. Resistor yang dipasang ini 47 120 220k 1k 4k 7 4k 7 5k 6. Nah, oke, kita cari dulu resistornya. Ini yang pertama kuning, ungu, hitam, ini adalah 47 ohm. Kuning, ungu, merah 4K7. Ada 2 4K7 nya harusnya. Coklat, hitam, merah, ini 1K. Biru, abu-abu, merah, coklat, merah, coklat, 120 ohm. Nah, ini karena bentuknya gini, harusnya kan dibuat ini aja, tapi ini ada catnya, ini apa, nanti dipasang terakhir. Nah, ini merah, ungu, kuning, tapi di sini kok nilainya 220, harusnya merah-merah, tapi ini ada merah ungu. Apa, kita pasang di situ aja, nanti kalau misalkan nggak bunyi ya kita ganti, kita cari yang sesuai dengan ini. Oke, sekarang kita solder.
Nah, untuk resistor sudah kepasang semua, tinggal yang paling tinggi ini ya. Karena ini dapatnya sudah tekukan gini, kalau kami tekuk sesuai dengan kakinya ini, terus ada catnya harus ngerik dan lain-lain, dibiarin dulu aja, tapi nanti kita pasangnya belakangan. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita pasang, ini ada diode. Diode ini dipakai untuk apabila nanti teman-teman kebalik masang positif negatifnya, ini bisa dihambat oleh dioda ini. Jadi sehingga nggak bisa masuk ke rangkaian ini. Jadi positifnya masuk ke katoda. Jadi untuk safety, untuk sebagai apa ya, kayak fuse gitu. Lebih ke arah kalau polaritasnya kebalik, maka tegangannya nggak bisa masuk ke rangkaian tuner. Oke, sekarang ke kapasitor keramik ada 473. Ini sudah ada tulisannya 473. Terus ada 203, 203, 203. Tapi di sininya tulisannya ini adalah 153, 153, 153. Oke, selanjutnya ini ada CF atau mirip, ini kapasitor tantalum yang kakinya 3. Jadi ini ada titik merahnya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, titik merahnya itu berada di yang kaki 3 yang ada apa ya? Yang ada tebel ini ya, putih ini. Nah, ini kita pasang di sini aja. Kita pasang IC-nya, biasanya ada soketnya, cuman ini kayaknya langsung, kita pasang langsung aja. Misalkan waktu nyolder kita hati-hati, nggak overload panasnya, maka IC ini akan baik-baik saja. Pemasang IC, diperhatikan ini ada cekongan atau cekuan seperti ini. Terus di gambar juga ada tandanya seperti ini ya. Maka masangnya adalah tandanya adalah berada di sama dengan cekungannya ini. Oke, IC sudah. Kita lanjut ke kapasitor 100 mikro sama 10 mikro. Jadi berarti 100 mikronya di sini. Ini 10 mikro, jangan kebalik positif negatifnya. Di tengah-tengah ini ada LED-nya, anodanya sebelah bawah, katodanya atas. Terus yang terakhir ini kita pasang sesuai kakinya, ada primer sekundernya ini. Jadi langsung aja masangnya. Oke, finish untuk masang kaki-kakinya. Tahap terakhir kita sambungkan ke tuner FM-nya ini. Jadi teman-teman bisa pasang di sini untuk groundnya biar nyambung. Nah, ini ada pakai screw atau pakai nut M3. Terus nanti baru kakinya ini disambung ke sini. Kita pasang dulu aja ya. Nah, ini yang kita pasang ada AFC, IF sama B plus ya, atau baterai plus sama antena. AFC ini nanti akan nyambung ke bagian sini. Ini enggak ada tulisannya.
cuman setelah dilihat dari urutan kaki resistornya ini AFC nyambung di bagian kiri, B plusnya itu nyambung di tengah, terus IF nya nyambung di bagian kanan. Nah, kita menggunakan kabel. Oke, kita sambung dulu untuk B plusnya. Oke, sudah semua kabelnya. Oh, kurang satu, ini adalah untuk antenanya. Kita kasih kabel yang agak panjang aja. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal kita siapkan untuk positif negatifnya, untuk tegangannya, sama untuk speakernya. Untuk jack audionya, ini ada audio out. Jadi tinggal dimasukin aja ke LGR. Terus untuk terakhir, untuk powernya, positif pakai kabel merah, negatif pakai kabel warna hitam. Oke, sudah selesai semua. Sekarang saatnya kita coba di speaker aktif. Oke, sekarang kita coba. Yang pertama ini kita sambungin ke speaker aktif ya. Jadi untuk amplifiernya kita pakai speaker aktif. Langsung nyambung. Terus yang ini masuk ke power ya. Nah, untuk powernya ini sementara pakai switching. Jadi mungkin ada suara dengungnya kalau pakai switching. Ada beberapa lagu dari radio. Nah, cuman ini masih kurang bersih ya. Jadi nanti kita coba cari lagi atau kita ganti untuk power adaptornya atau power supply-nya pakai trafo aja. Mungkin suaranya lebih jernih. Oke. Oke, itu tadi kita mulai dari solder rangkaiannya, terus kita pasang tuner FM-nya, terus kita sambungin ke power adapter sama speaker aktif. Dan hasilnya radionya bisa menyala, kita bisa menerima pancaran dari frekuensi radio-radio yang ada di sekitar. Oke, share tutorial ini apabila bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah.